Ernest Hemingway adalah salah satu penulis terpenting dalam sejarah. Penulis ini adalah salah satu referensi hebat sastra Amerika, yang dikenal karena karya-karya seperti El Viejo y El Mar atau Adios a las Armas, dan pemenang hadiah Nobel dan Pulitzer. Berikut kata-kata bijak Ernest Hemingway. Selalu sadar apa yang Anda katakan, Anda akan mabuk. Itu akan mengajarkan Anda untuk tutup mulut. Hal yang paling menyakitkan adalah tersesat dalam proses mencintai seseorang terlalu banyak dan lupa bahwa itu juga istimewa. Kenapa, sayang, aku tidak hidup sama sekali ketika aku tidak bersamamu? Obat pertama untuk negara yang salah kelola adalah inflasi mata uang, yang kedua adalah perang. Keduanya memberikan kekayaan sementara, keduanya membawa kehancuran permanen. Tetapi keduanya adalah tempat perlindungan politisi dan ekonom oportunis. Cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda bisa mempercayai seseorang adalah dengan mempercayainya. Mengapa orang tua bangun pagi-pagi? Apakah hari ini lebih panjang? Sepanjang hidup saya telah melihat kata-kata seolah-olah saya melihat mereka untuk pertama kalinya. Saat menulis novel, seorang penulis harus menciptakan orang yang hidup, orang, bukan karakter. Karakter adalah karikatur. Dunia menghancurkan kita semua, dan setelah itu, banyak yang kuat di tempat-tempat yang hancur. Mungkin tidak sekuat yang saya kira, tapi saya tahu banyak trik dan saya punya resolusi. Cobalah memahaminya. Anda bukan karakter tragedi. Kita semua magang dalam perdagangan di mana tidak ada yang menjadi guru. Kebijaksanaan, kekuatan dan pengetahuan memiliki rahasia, itu adalah kerendahan hati. Jalani kehidupan pikiran sepenuhnya, ditinggikan oleh ide-ide baru, dimabukkan oleh romansa yang tidak biasa. Saya suka tidur. Hidup saya memiliki kecenderungan untuk runtuh ketika saya bangun, Anda tahu? Adalah baik untuk memiliki akhir rute kemana harus pergi, tetapi pada akhirnya perjalananlah yang penting. Ketika Anda mulai hidup di luar diri Anda, semuanya berbahaya. Bagian sulit dari menulis novel adalah menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa ditulis. Yang Anda lakukan adalah duduk di depan mesin tik dan berdarah. Saya minum untuk membuat orang lain lebih menarik. Adalah bodoh untuk tidak memiliki harapan. Adalah dosa untuk tidak berpikir. Saya tidak berani lagi, sayang. Saya semua hancur. Saya telah rusak. Makhluk yang paling kejam selalu yang sentimental. Semua pria yang berpikir adalah ateis. Keberanian adalah anugerah di bawah tekanan. Jangan pernah berpikir bahwa perang, betapapun perlu atau dibenarkan, bukanlah kejahatan. Jangan melakukan apa yang Anda jujur tidak ingin lakukan. Jangan bingung gerakan dengan tindakan. Kita semua rusak, begitulah cara cahaya masuk. Keadaan depresi yang mengerikan itu, baik atau buruk, adalah apa yang dikenal sebagai hadiah dari artis. Di kantor penulis, tempat sampah adalah perabot terbaik. Tidak ada teman yang setia buku.
orang-orang baik, jika kita memikirkannya sedikit, selalu orang yang bahagia. Draft pertama apapun adalah omong kosong.